Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, seekor buaya sungai tersangkut jaring warga di hamparan Sungai Lemau, Desa Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah. Buaya tersangkut jaring warga diduga usai memakan ikan di tengah jaring. Seekor buaya berukuran 2,5 meter berhasil diamankan warga Desa Pondok Kelapa, Bengkulu Tengah pada Senin pagi kemarin. Buaya jenis sungai ditangkap usai tersangkut jaring diduga usai memakan ikan yang berada di jaring milik warga. Pemilik jaring Raflen mengatakan, kejadian ini baru pertama terjadi meski diakui ada sekitar 2 hingga 3 buaya sering menampakkan diri di pinggiran sungai. Usai penangkapan, buaya langsung dibawa petugas Balai Konservasi untuk penyelamatan. Pertama udah kena jaring, itu ditarik ke pinggir, itu baru warga banyak bantu untuk penangkapan buaya kan. Jam berapa kira-kira? Sekitar jam tujuan lah. Proses evakuasinya kayak mana? Sama-sama lah ditangkap kan, diikat mulutnya, kakinya. Warga menyebut kemunculan buaya pada muara Sungai Lemau terjadi 6 bulan terakhir. Evakuasi buaya dilakukan warga setempat dengan bergotong royong melepas ikatan jaring. Dari Kabupaten Bengkulu Tengah, Dedi Irawan, TVRI Bengkulu, melaporkan.